Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca buku, bunyinya begini, konsep dasar sufi dalam menempuh jalan untuk sampai kepada Allah meliputi 4 hal. Barang siapa dapat menempuh keempat jalan tersebut, maka orang tersebut termasuk orang yang siddiqin sejati. Apabila ia dapat menempuhnya 3, maka dia termasuk wali Allah. Jika ia dapat menempuh 2 jalan saja, maka dia termasuk syuhada. Dan apabila dapat menempuh 1 jalan, maka dia hamba yang saleh. Keempat jalan tersebut menurut Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili adalah zikir, tafakkur, fakir, dan cinta. Keempat tersebut merupakan jalan yang diajarkan dan dicontoh. Terus pertanyaannya apa? Seseorang yang siddiqin sejati sudah pasti wali, dan wali belum tentu siddiqin sejati. Itu pertanyaannya. Saya enggak ngerti ini mungkin meminta pendapat. Ya, kalau sudah memang ini ungkapan dari seorang ulama waliullah, ya sudah, apa kita mau bilang, masa kita mau salahkan. Beliau-beliau tentu lebih mengerti tentang dunia perjalanan spiritual menuju Allah itu. Maka jika dia ingin tanyakan benar apa tidak, ya benar, saya tidak berani bilang salah. Apalagi sekelas Imam Ghazali, Syekh Abdul Hasan Syadzili, dan lain-lain. Adapun soal siddiqin pasti wali dan wali belum tentu, itu kan hanya soal pangkat ya. Kayak ada bintang 3, ada bintang ada istilah letnan, ada istilah mayor. Itu kan soal pangkat, tapi kan semuanya tentara. Kan begitu. Semuanya tentara. Semuanya masuk dalam keluarga besar TNI. Hanya perbedaan pangkat saja. Begitu juga di alam kewalian. Semuanya masuk di dalam dunia para wali. Semuanya itu para wali. Hanya persoalan pangkat saja. Ada siddiqin, ada apa tadi disebut, bahkan lebih dari ini. Ada, kita tahu namanya abdal, ada namanya wali kutub, ada namanya nujaba, ada namanya banyak sekali. Gauth, fard, ila akhiri, semua itu memang tentang pangkat-pangkat di alam para wali. Apapun itu, kita yang penting menyembah Allah dengan cara yang baik dan benar sesuai tuntunan para kekasihnya. Apapun pangkat kita, janganlah jadikan tujuan. Yang penting Allah ridha sama kita, selesai. Mau dijadikan apapun terserah, yang penting diridhai oleh Allah. Ya, apapun pangkatnya itu jangan sekali-kali dijadikan tujuan. Saya ingin jadi wali, saya ingin jadi ghaus, saya ingin jadi siddiqin, inginlah menjadi hamba Allah yang diridhai olehnya. Ya, ini sekedar nasihat, dan kajian-kajian ini tetap bermanfaat karena mengambil berkah sekaligus doa. Mudah-mudahan dengan mengkaji ilmu-ilmu para wali seperti ini, ya dapat memagnetlah sedikit demi sedikit hati kita untuk karena kalau kita sudah cinta dengan beliau-beliau seperti itu yang berpangkat-pangkat tinggi di sisi Allah itu, dengan kecintaan itu insyaallah kita perlahan-lahan terkabul doa, yaitu alhaqna bis-salihin, gabungkan kami bersama orang-orang saleh. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin.